King Pitbull yang menyerang seorang pria hingga tewas di Kediri, Jawa Timur, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sang pemilik diduga lalai, tidak mengikat dua anjing peliharaannya yang dikenal agresif. Usai mendatangkan tim ahli serta mendapat keterangan dari beberapa saksi mata, Satuan Reskrim Polres Kediri, Jawa Timur, akhirnya menetapkan NJ, pemilik anjing jenis Pitbull, sebagai tersangka. NJ dijadikan tersangka utama atas meninggalnya Sarju, warga desa Purworejo, Kandat, Kabupaten Kediri, setelah diserang dua anjing peliharaannya. Pada saat kejadian, korban sedang mencari kayu bakar di sekitar rumah NJ. Korban tak menyadari telah masuk wilayah penjagaan dua anjing pitbull yang ditugaskan menjaga kandang ayam. Karena merasa teritorinya terusik, dua anjing ini pun menyerang korban hingga terluka parah di lengan dan leher. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. NJ dianggap lalai karena memelihara hewan buas tanpa pengawasan. Semestinya tersangka mengikat anjing jenis pitbull itu, bukan melepaskannya secara liar. Pada saat itu memang yang bersangkutan lupa, tidak dicek anjingnya mulai tadi malam sampai tadi siang tidak dicek. Kemudian dia tahu karena lalai dia lupa untuk mengikat anjing ke tempat asalnya tadi. NJ dikenai pasal 359 KUHP tentang tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Fadli Rahmawan, Kediri, Jawa Timur.